kemudian Piala AFF 2022 menempatkan timnas Indonesia di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang antara Brunei versus Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Pelatih Thailand Manopol King memberikan tanggapan soal undian tersebut di mana Thailand satu grup dengan Indonesia. Ini akan dimainkan dengan sistem kandang dan tandang sehingga kami akan memiliki banyak penggemar Thailand untuk mendukung kami di pertandingan kandang. Sekarang kami mengetahui tim-tim di grup A, kami akan mulai menyusun strategi kami untuk mempertahankan gelar. Kami tidak bisa meremehkan tim manapun, mereka semua bagus. Piala AFF tahun ini akan kembali seperti edisi 2020, dengan format kandang dan tandang. Setiap tim akan memainkan dua laga kandang dan dua tandang pada babak penyisihan. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke semifinal. Pertandingan semifinal dimainkan dalam dua leg sebelum laga final pada tanggal 12 dan tanggal 15 Januari tahun 2023. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.